podcast berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Penyanyi rock terkenal Dato' Awi telah dilantik sebagai Duta Yayasan Al-Mustafa dan sempat menceritakan tentang proses sebelum dia bersetuju dengan tawaran tersebut. Memetik daripada laporan Harian Metro, vokalis kumpulan Wings itu sempat bertanya kepada pihak yayasan adakah mereka tidak menyesal dengan tawaran tersebut kerana dia sering dilabel dengan imej buruk sejak di awal karier sebagai seorang selebriti. Pertama sekali saya tanya kepada pihak penganjur dan yayasan, tidak menyesalkah melantik saya sebagai duta? Saya adalah individu ada imej buruk sejak 80-an lagi, gangster pukul isteri semualah macam tak ada punca. Bukan itu sahaja, setiap kali saya ditawarkan untuk terbabit sebagai duta untuk program berkaitan agama, saya berterus terang dengan mereka. Saya suruh mereka Google dan lihat apa kejadian-kejadian yang pernah membabitkan nama saya, kata Awi. Walau bagaimanapun, setiap kontroversi dan insiden yang terjadi semuanya mempunyai sebab dan alasan tersendiri mengapa ia berlaku ketika itu. Tapi setiap yang berlaku tentu ada sebab dan jawapannya hanya ada dengan saya. Saya nak mereka tahu terlebih dahulu sebelum orang lain mempersoalkan. Jawapan yang ada di dalam Google pun tak habis sebab saya ada simpan sendiri dan tak hebahkannya. Saya nak mereka faham apa sebab setiap insiden itu berlaku. Setiap orang Islam ada jalan cerita untuk kembali ke laluan yang benar. Itu juga tak ada Allah yang tentukan. Saya untuk bertemu dengan mereka dan diberikan kekuatan supaya tidak berputus asa dengan apa yang saya buat. Saya nak jadi manusia yang elok dan contoh kepada 6 anak-anak saya, katanya lagi. Sebelum ini, Dato' Awi ada mengatakan yang dirinya pernah dilantik sebagai Duta Remaja Islam untuk negeri Perak sejak 2007. Namun, terpaksa memulakan semula sijil pelantikan sebagai duta, memandangkan dirinya tidak dapat meneruskan komitmen bersama mereka lagi atas beberapa sebab.